skuad PSM Makassar, latihan perdana menghadapi Liga 1 2024-2025 di Stadion Kaligowa, Kabupaten Goa, Senin 1 Juli 2024. Dua pemain asing anyar PSM Makassar, Daisuke Sakai dan Aloisio Soares Neto, sudah bergabung. Daisuke Sakai tiba di Kota Makassar pada Minggu 30 Juni 2024, siang. Sedangkan Aloisio Neto, tiba pada Minggu 30 Juni 2024, malam. Pemain asal Brazil itu datang bersama dengan pelatih, Bernardo Tavares. Begitupun dengan pemain lokal baru, Hilman Syah, Dimas Soekarno, Syahrul Lasinari, Rizal, Fahrul Aditya dan Muhammad Arham. Latihan dipimpin langsung oleh pelatih kepala, Bernardo Tavares. Di latihan perdana ini, jajaran pelatih fokus pada fisik dan sentuhan bola pemain. Mereka juga membangun kekompakan tim dengan kontrol bola. Tiga pemain saling berpegangan, kemudian mengontrol bola menggunakan kepala sambil berjalan. Setelah itu, sebanyak 18 pemain latihan kontrol bola seperti bermain takraw. 18 pemain dibagi menjadi 3 kelompok. Bermain 3 lawan 3. Aturannya, bola hanya boleh sekali disentuh oleh pemain. Sedangkan 12 pemain trial, latihan passing dan duel 1 lawan 1. Latihan ditutup dengan game internal. Pemain dibagi 3 tim dengan 11 lawan 11. Durasi pertama 10 menit. Di latihan perdana, 100-an supporter hadir memberikan dukungan di tribun. Mereka tak berhenti bernyanyi untuk memberikan semangat kepada penggawa pasukan Rama. Kemudian di sebelah timur dipasang spanduk dengan tulisan "Bermain dengan hati, berjuang tanpa henti".
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.